Kira-kira. Aku mau tanya. Apa, lagu itu? Yang sekarang kan kita partnya ada masing-masing nih. Hmm. Aku mau tanya kesan kalian terhadap lagu kalian masing-masing. Oh. Wow. Dari siapa dulu? Kalau gitu dulu? Aku ada. Ya kamu. Iya. Beberapa lagu, apa ya, lagu daerah yang benar-benar kalian belum nggak tahu kan gitu, intinya kan kayak pengucapannya gitu-gitu kan. Iya. Nah kalian dapat nggak sih arahan kayak ini pas ini pengucapannya kayak gini ya, soalnya ada. Kan nggak tahu ya. Ada. Bahasa daerah kan. Ada. Tapi itu iya. Rekaman kayak yuk gimana kamu aja lah gitu. Ya part kamu kan. Part kamu kan part teteh. Gak usah. Iya benar. Sudah tahu kan nih kayak yuk part kamu gimana kamu aja lah gitu. Makasero aja lah gitu. Kalau Yopi itu kan kayak gini lagunya. Tokecang bala gendir. Bisa ya. Bala gendir tas blog. Oh iya. Kalau kalian ada enggak sih dikasih arahan gitu, kayak misalkan Oli medoknya gini gitu atau ini gitu, ada enggak sih? Aku ada. Aku ada dikit. Aku ada sesuatu juga. Padahal ini ya. Kayaknya semuanya ada deh. Aku disuruh nyanyinya yang centil. Sama. Iya, pokoknya gitu deh, agak centil gitu nyanyinya gitu. Kan aku kan ini jalan sembilan dari Jawa gitu. Ya, oh iya, coba dong sekali lagi yang agak gitu. Lagi. Kalian tinggal dengarkan di channel Lalala Indonesia Official, guys. Promosi. Ya, promosi dong. Iya dong, trending nih. Munanya gimana? Arahannya gimana? Keren tuh partnya. Aku tuh sering banget bagian E sama E tuh. Kadang aku smart beda. Pas pronounce E itu suka aku tekar. Terus pas bagian aku kan dia itu kan lebih apa ya? Vibes-nya tuh udah beda dengan yang kalian gitu. Benar. Iya. Slow. Dan aku tuh mencoba untuk nyanyi dengan cara aku biasanya itu kayaknya kurang cocok gitu kalau misalnya kita enggak tambah vibe kayak agak apa ya, dibuletin katanya, ayo buletin suaranya gitu. Oh iya benar. Jadi gitu. Ya ampun. Iya, aku tuh juga yang dapet yang slow gitu kan. Ya, bagus loh partnya kamu. Iya, mau tuh. Terima kasih. Bengawan Solo kalian gimana? Gampang apa susah? Bengawan Solo. Aku suka. Aku tuh boleh enggak ngomong jauhnya dibuang dikit? Dibuang tuh maksudnya apa? Aku tuh enggak ngerti. Sampai 3 kali aku kayak apa sih maksudnya? Terus dijelasinnya, ya akhirnya kayak yang gampang gitu. Iya, jadinya ditajemin aja digituin. Oh, gitu. Terus dibuang tuh apa? Aku enggak tahu. Dilempar. Aku itu dari semua take, dari semua lagu tuh yang paling banyak itu Bengawan Solo take-nya. Aku dimarahin terus. Oli yang halus. Aku gak bisa botol veto. Aku sebelum rekaman, aku makan Indomie pedas. Terus aku kan expect ada yang pada ngelarang gitu dong, jangan-jangan. Enggak dilarang, terus kayak ya udah. Kayaknya waktu itu aku ngelarang deh. Aku bilang yakin kamu. Terus deh. Waktu itu aku ngelarang dikit tahu. Aku bilang yakin kamu, nanti ini perutmu enggak apa-apa, belum makan apa-apa, perut masih kosong. Tapi kan kamu bilang perut aku bukan suara aku. Perut waktu itu. Aduh. Kan biar spice-nya kita bisa kemasan gitu. Agak sulit sih. Aku kan beberapa kalian ngambil nadanya tuh Bengawan Solo riwayatmu dulu. Cuma aku tuh kadang suka kayak ada apa sih? Ada suwir-suwirnya gitu. Riwayatmu dulu. Ada gitu ya gitu. Jadi katanya suka, coba kamu lebih di iniin dong, ngikutin yang lain. Oh iya, oke. Sulitnya di situ. Aku kayak baju-bajunya kaliannya gitu aja aku enggak ngeliat. Sama. Iya, sama. Kita sendiri-sendiri kan dikasih. Ya aku suka banget sama baju kalian, ya ampun. Ih bagus. Baju kalian keren, guys. Dayak. Ih yang punya Oli tuh rambutnya cakep banget. Iya. Itu Rene juga rambutnya cakep banget tau ya. Aku suka banget pas baju adat. Baju adatnya bagus. Bener-bener.
tau gak oh, sih? Oh tidak bisa aku, gitu. Aku melihat bajunya Yofi itu kayak kayak vibes Elsa. Oh iya! Iya juga. Aku jadi bentar, aku juga. Iya juga ya. Vibes Elsa banget. Iya bisa, bisa. Iya kan? Aku bilang, menurut aku yang cantik banget. Aku yang cantik banget tuh Anya sih, soalnya kayak di apa sih, kayak rambutnya diangkat gitu loh. Iya. Iya. Itu balik kan ya kalau punya Anya. Malu. Terus wow. Oh, yang nyeker bukan cuma Anya loh, kali ini kita semua nyeker. Kita semua nyeker. Wow, for free. Asik nyeker. Tahu enggak fun fact? Jadi tuh sebelumnya tuh untuk bajunya aku itu awalnya roknya itu warna apa ya? Warna abu-abu biru gitu. Oh, terus diganti merah. Iya, diganti merah. Kamu yang minta ganti atau mereka yang aku yang minta ganti, soalnya aku punya. Oh ya? Oh, oh. Iya. Tau gak sih? Jadi tuh papaku sarung. Iya, papaku punya sarung bersih. Aku gak mau kayak sarung papaku. Ternyata gara-gara sarung papa. Sarung papa kan. Tapi kalian tahu gak? Enggak tahu. Mau dikasih tahu kan kita kan ada pakai seragam juga ya di alamnya. Iya. Ya, juga aku nyeker, aku doang yang nyeker. Kalian oh, cuma masa? Iya, betul. Hanya doang yang nyeker. Eh, kocak banget. Mau lihat dah. Iya, nyeker. Di menit berapa? Menit berapa? Di yang di grup ada nih. Oh, di grup ada fotonya tuh, lihat ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya ya, benar-benar. Ya, begitu. Astaga, sudah debus. Fun fact. Aku boleh jujur gak? Ya, apa? Ada. Dari semua sepatu yang ada di sini, yang beneran lolos dress code itu cuma Zeta, aku sama Kayla, tahu gak sih? Yang lain sebenarnya di sekolah gak boleh. Kayla giri-giri tahu ada merahnya. Sepatu aku lucu. Iya sih. Sepatu aku lucu, dipakainya tiap hari Jumat. Kalau sepatu aku bisa loh, sepatu aku. Boleh. Sepatu aku warna putih. Kalau kadang beberapa sekolah juga sepatu Oli enggak bisa tahu karena ada udinnya. Oh iya sih, benar. Iya. Sepatu aku udah lucu pink. Sepatunya Yobi tuh berandal banget. Biru. Wah, neon bagus tuh. Anya gimana ya? Wah, itu udah langsung sih. Udah beda-beda sendiri, beda langsung. Sepatunya kena hujan kemarin. Oh iya, kena hujan. Basah. Lagi ditaruh di belakang kulkas sepatunya. Belakang kulkas.